Traveler FC News, semoga puasa Anda lancar hari ini. Sekarang saya berada di kawasan wisata Ciwidey dan saya pilihkan buat Anda bagi para lalu lintas jalan tol Trans Jawa, yaitu salah satu objek wisata yang ada di kawasan Ciwidey. Anda tahu, di kawasan ini sangat banyak objek wisata dan inilah yang paling viral. Rengganis Suspension Bridge. Ini diklaim sebagai jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara. Jaraknya kurang lebih 374 meter. Nanti saya akan melintas jembatan itu dan Anda bisa berkunjung ke sini. Saya sarankan pada siang atau sore hari dan Anda bisa menikmati view yang sangat indah karena letaknya di tengah perkebunan teh dan juga kawasan hutan. Jembatan ini diresmikan tahun lalu dan kenapa dibangun jembatan gantung? Ini yang menarik. Jadi pihak pengembang dengan menggunakan jembatan gantung, dia tidak merusak ekosistem. Karena itulah keasrian lokasi ini tetap terjaga. Ikuti saya. Dengan dibukanya akses tol Soroja, singkatan dari Soreang Pasir Koja, objek wisata yang satu ini menjadi lebih mudah dijangkau. Jembatan Gantung Rengganis atau Rengganis Suspension Bridge. Objek wisata ini dibuka untuk umum mulai Mei 2022, relatif baru. Kehadirannya melengkapi pesona Ciwidey dan bersanding dengan objek wisata menarik lainnya di wilayah Bandung Selatan seperti Kawah Putih dan Situ Patenggang serta beberapa situs lainnya. Ia merupakan objek wisata terbaru yang menawarkan sensasi uji nyali. Jembatan gantung sepanjang 370 meter ini diklaim pengelolanya sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Soal keamanan, pengelola menyebut sangat terjamin. Kawat siling yang diimpor dari luar negeri menjulur kokoh, menahan pijakan yang terbuat dari kayu ulin. Salah satu jenis kayu endemik Kalimantan yang terkenal sangat kuat. Karena itu, siapkan nyalimu dan melangkahlah di jembatan gantung Rengganis. Nikmati setiap goyangan yang ada dan taklukkan nyali ciutmu sambil menikmati keindahan panorama yang ada di sekitar jembatan gantung Rengganis. Sebuah healing yang sempurna di kawasan jembatan gantung terpanjang di ASEAN. Rengganis, adanya di Ciwidey, Bandung Selatan. Ikuti terus perjalanan FT News Tour Jurnalistik Trans Jawa. Wisata Bangkit 2023.